Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi di channel yang sangat sederhana ini. Nah, ini dia. Kali ini sudah hadir, teman-teman. Ini adalah kit penguat mic plus echo yang di video sebelumnya itu PCB-nya masih putih. Nah, ini sudah ada produknya. Ini volume mic, ini volume echo, ini untuk repeat, ini untuk delay-nya. Kita akan coba buka untuk volume echo-nya. Cek, cek, cek. Nah, ini belum. Kita buka repeat-nya. Cek, 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 cek. Nah, ini kita buka tambah delay-nya. Kita pelankan. Cek, tes, tes. Nah, ini repeat, ini volume echo-nya. Cek 1, 2, 3 dicoba. Cek tes. 1, 2, 3 dicoba. Halo. Terlalu besar echo-nya. Saya kecilkan. Oke. Oke. Sayup-sayup echo-nya. Agak saya besarkan. Ini untuk repeat-nya. Nah, repeat ini untuk mengatur panjang pendeknya atau banyak sedikitnya pantulannya. Saya kecilkan. Cek, 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 cek. Nah, jadi seperti ini. Cek, cek, cek. Nah, sedikit semakin ke kiri, semakin sedikit, dan semakin ke kiri habis. Nah, ini saya buka ke kanan, cek, 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 semakin ke kanan, semakin panjang, semakin banyak pantulannya. Cek, nah ini maksimal. Kemudian delay-nya, ini dia delay-nya, delay, atau apa ya, time delay-nya. Cek, tes. 1, terlalu besar echo-nya. Cek 1, 2, 3 dicoba. Saya maksimalkan delaynya. Oke, 1, 2, 3 checking. 1, 2, 3 terlalu lama. Cek, 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 cek. Nah. Oke, seperti inilah suaranya, ya hampir ya sama dengan yang di video sebelumnya. Cuman ini PCB-nya sudah menggunakan PCB yang seperti ini, sudah menggunakan PCB fiber. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini langsung, ini teman-teman, langsung saya hubungkan ke adaptor. Kemudian ini ada mic-nya ini. Jadi ini menggunakan mic dinamik, teman-teman ya. Dan speakernya itu saya hubungkan ke speaker aktif di situ. Ah, ini speakernya yang bunyi ini. Nah, ini bolong. Nah, ini bolong ini. Nah, ini mic speakernya yang bunyi yang di sini, teman-teman ya. Kemudian kit echo-nya di sini. Ini saya coba dengan menggunakan adaptor 12 volt single supply ya. Jadi bukan CT. Jadi hanya plus dan minus saja. Oke. Oke. Sekarang kita bisa lihat kitnya. Seperti ini kitnya, teman-teman ya. Di sini ada DC 12 volt. Saya zoom dulu. Nah, ini ada yang di sini ini DC 12 volt. Jadi hanya plus dan ground saja. Kemudian sebentar. Ini ya. Jadi hanya plus dan ground saja. Kemudian di sini inputnya ini mic dan input, mic dan ground itu untuk mic dinamik, teman-teman ya. Kemudian di sini ada outputnya. Jadi simple.
rangkaiannya seperti ini. Jadi di echo-nya ini ada pengaturan delay, repeat, volume echo, dan volume mic. Nah, seperti inilah bentuknya. IC-nya menggunakan PT2399, dan di sini yang saya coba ini apa ini? NE5532. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.